rekam. Dia mandi-mandi. Jom, kita mandi sama-sama. Hah? Jadi kau mandi dah situ? Mandi, ya. Alright, kita nak unboxing benda ni. Ada ziplock kat atas. Rempeyek kuaci. Kuaci banget. Dia punya rempeyek nipis. Ini tak kerah. Sangat sedap. Dia punya kuasi banyak. Terus semua. Sudah. Ini dia makan. Tak, tak. Nak apa? Pergi dekat, pergi dekat. Tak, tak. Macam mana apa? Okey, okey ke tak? Okey, KO ke? Hmm, bau. Tak bangun kan? Tipis kan? Ya. Mekot ni, mekot ni. Minggu belakang. Hari buat TV kat depan kamera. Lepas tu tengok pergi dekat kamera depan. Okey ni, kat kamera ni. Duduk sini. Duduk, duduk sikit.
Duduk. Tak duduk, tak duduk. Duduk dulu. Duduk dulu, duduk makan. Duduk merah, duduk dulu. Macam mana rasa? Tak. You just have flower seeds. Jam flower ke? Aduh. Kursi. Ha? Tak. Ha, bergam ambil. Rambut kan, Mama? Tengah banting pun sedap kan? Sedap kan? Malah dia kata tengah banting punya kepet selalu duduk ambil tu. Dan ni sedap lagi. Nak, Bang? Sedap ambil. Kita mana deh? Jadi skip dia. Ini dapat kacau yang jebas. Katanya topping dia ialah kuaci, kecap, rangup. Rasa spicy. Dah boleh untuk jual dah raya ataupun snack biasa. Harus cuba. Okay, kita dah buat apa? Kita review lah. Simple. Untuk rempeyek, mana benda ni boleh bawa untuk kita buat buat travel punya barang lah. Nah, channel Merayau akan buat review-review yang kita rasa produk tu sesuai untuk bawa jalan senang nak makan macam tadi, rempeyek tadi. Kalau kita nak pergi jalan mana-mana, dia sangat sesuai lah. Okay? Kalau siapa-siapa ada produk apa semua nak kami review sepanjang kami Merayau ni, boleh bagi, boleh komen dekat bawah lah. Mana-mana produk-produk kawan, produk siapa lah, produk makanan dan travel, kita akan buat untuk travel. Produk-produk pis masakan yang boleh guna untuk travel, kita akan promote. Apa-apa sajalah, baju, keperluatan untuk camping apa semua. Alright, saya Khalil daripada Merayau. Logak, bye.